Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sesi kedua, Nanda. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan Abati tadi, apa bedanya jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Abah ditunjuk ya. Tadi yang mau bicara siapa tadi? Sudah ada yang abah ditunjuk tadi siapa? Tapi sekarang nggak nampak lagi sini. Napisa mana Napisa? Nggak ada napisannya. Najwa mana Najwa? Baru pun masuk, udah nggak ada orang. Masa nih mungkin nyuruh adeknya apa? Farhani mana Farhani? Apa tuh jadi curiga ini tuh? Nah, ini hidup. Nggak berani ini kenapa? Takut ditanya oleh Abati. Padahal Abati ini bukan nanya antum harus sudah siap, bukan. Nanya untuk menuntun antum belajar. Kalau Abati sendiri aja bicara, antum kan nggak ada perhatian. Hanya Intan aja yang ada. Rimba mana Rimba? Rimba itu aktif biasanya. Rimba mana Rimba? Muhammad Rimba. Pagi Rabati. Kamu di mobil? Iya Pati, lagi di luar. Kamu sedang nyetir nggak? Pati nggak. Hah? Nggak. Kamu sedang belajar kok pakai mobil? Apa tadi lagi apa Pati? Tadi apa tuh nungguin nungguin? Kakak ngantar kartu jaza, Bat. Jadi belum sempat pulang. Oke. Okay. Yeah. Di satu sisi ya berarti memberikan apresiasi. Dalam kondisi antum seperti itu saja, masih menyempatkan diri di satu sisi ya. Menyempatkan diri karena ada hal yang memang antum perlu kerjakan, membantu keluarga lah istilahnya. Oke. Di lain sisi memang kalau Abi sekarang melanjutkan, Abati melanjutkan diskusi dan antum juga kurang elok ya, karena antum dalam kendaraan. Kurang elok dari sudut etis barangkali ya. Oke, baik. Baiklah Rimba, antum ikuti saja, no problem. Berarti memberikan apresiasi, terus terang aja. Di satu sisi ya, di lain sisi ya, secara mungkin secara etika atau secara karakter untuk. Tapi karena ini ada sesuatu alasan. Oke, baik, no problem. Baik, antum ikuti aja Rimba ya. Kemudian obati lanjut ke yang lain ya. Amelia sudah, Intan sudah. Naila mana Naila? Ada Abati. Nggak muncul. Kok gambar yang munculnya?
Ada Bati. Mana? Ella Putri. Coba lihat lagi gambar ini. Pertanyaannya, ini pertanyaan analisa juga nih. Kira-kira apa bedanya antara, menurut Naila, antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Perhatikan gambar jaring-jaring makanan ini. Kalau rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Baik. Kalau jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Baik. Itu jawaban itu baru bisa masih relatif umum ya. Kalau Abati ya bisa memahaminya. Kalau yang lain secara umum itu belum clear, belum jelas. Nah, itu baru istilah itu nilainya ya mungkin ya sebutlah baru 70 ya, baru KKM. Nah sekarang, supaya lebih jelas, kasih contoh. Nah itu, silakan kasih contoh. Pikirlah dulu, silakan dia, diamati dulu. Ini gambar ini nampak? Nampak Abati. Sebenarnya begini ya, macam rimba. Kalau rimba itu memperhatikan dari awal, walaupun di dalam sedang mobile, itu insya Allah bisa menjawab pertanyaan Abati. Tapi walaupun di rumah, tetapi tidak fokus, susah untuk menjawab pertanyaan Abati. Makanya ini adalah penilaian, jadi Abati itu sedang menilai terus. Tapi itulah hasilnya, kan Abati nanti lupa nih kalau video. Harus disampaikan kepada Abati. Walaupun Antum tidak bisa menjawab, sampaikan aja bahwa Antum pernah belajar dengan Abati. Gitu. Yang muncul tidak bicara, ditanya tidak muncul. Muncul namanya maksud Abati masuk, tapi ditanya nggak muncul. Abati anggap nggak belajar itu, memang nggak belajar gitu. Kalau ditanya saja tidak mau muncul suaranya. Tapi kalau yang mau muncul ditanya nggak belum bisa, nggak apa-apa, itu proses belajar. Antum dapat nilai. Tapi kalau tidak fokus, nah seperti sekarang Naila misalnya kurang fokus, susah menjawabnya. Kalau fokus mudah. Sudah punya jawaban belum Naila? Ya, Bati. Ya. Apa jawabannya? Apa contoh? Contohnya gimana contoh? Contohnya apa rantai makanan begini contohnya nih. Gitu. Contohnya tikus kayu juga memakan tikus kayu bentar Abati. Gambarnya kurang ke bawah Abati. Gambar ini. Misalnya, tikus kayu memakan kaktus prickly pear dan juga kaktus saguaro. Jadi dia memakan lebih dari dua organisme. Lebih dari satu organisme. Terus? Oke, terus? Ini jelas banget. Tikus. Nah, terus tikus dimakan oleh apa? Kalau tikus ini. Atau mungkin yang lebih mudah ini. Ini belalang.
belalang misalnya. Belalang mau makan apa? Belalang makan bunga daisy. Terus? Belalang dimakan oleh apa? Dimakan oleh kadal. Hanya oleh kadal? Iya. Enggak. Dimakan tikus pemakan belalang. Sama burung hantu. Ya. Nah, itulah sebut jaring. Nah, sekarang di mana bedanya dengan rantai? Kalau rantai tadi, tikus hanya makan padi, terus tikus dimakan ular, ular dimakan dengan elang. Ya. Itu rantai. Kenyataannya di dalam kehidupan itu adalah jaring-jaring makan. Tidak ada yang makan hanya sampai dari bawah sampai ke atas. Tidak ada yang hanya satu jenis saja. Gitu. Baik ya. Jadi Abati kasih tahu kepada semuanya, anak-anak Abati. Belajar harus fokus dari awal supaya memudahkan nanti. Baik, kita coba buka slide yang lain lagi. Sebenarnya ini mengulang ya, mungkin mengulang. Perasaan Abadi juga sudah, karena sudah masuk ke sini. Sekarang Abadi akan panggil Farhani. Sudah dua kali nih panggil Farhani. Kalau nggak salah. Mana Farhani? Wallahu alam, kemungkinannya memang nggak ada. Ada tapi tidak siap. Tidak siap untuk tampil. Atau ada tapi takut untuk. Kenapa harus takut? Kalau yang terakhir itu tidak perlu takut. Kalau tidak siap ya salah antum. Jangan-jangan antum belum pakai pakaian sekolah misalnya. Ini harus pakai wajib, pakaian sekolah itu wajib hukumnya. Makanya Abati tadi ke rimba Abati harus sampaikan, dan ini sebuah kesepakatan juga guru-guru bahwa tidak bisa ya belajar yang bisa di atas mobil segala macam, tetapi Abati tetap memberi apresiasi dibanding dengan yang di rumah tapi tidak serius. Ya, serius. Berarti masih menghargai rimba ketimbang yang ada di rumah. Sekarang dipanggil ya, berarti bisa Farhani, tapi tidak muncul gitu. Ini ada nggak nih Farhani ini? Evelyn. Ya, Abad. Bisa muncul Evelyn? Hilang lagi suaranya. Ini pada belajar kita tenang nih, hanya beberapa orang saja dan berkah buat antum. Tapi antum yang masuk pun tetap ada yang masuk ditanya tidak menjawab, tapi antum ada sebetulnya. Tidak ada alasan. Kalau PKWU udah habis oleh berarti itu, karena PKWU kan identik dengan karakter yang akan dibangun. Tapi antum ada, cuma antum misalnya tidak apa ya, tidak tampil atau apa. Tapi antum memperhatikan itu lebih bagus ketimbang yang memang tidak masuk. Itu. Tapi kalau antum masuk sama sekali tidak ikut belajar itu, ya lebih jelek daripada yang tidak masuk. Loh, mengapa ya habis-habisin pulsa aja? Kalau misalnya dibuka terus antumnya kemana gitu pergi, nggak ada. Ya, seperti ini kan nggak ada lagi orang.
Malah laki-laki hanya Rimba. Lo Rimba sekarang antum udah di rumah, ya? Rimba? Iya, Bati baru sampai. Oh, hebat antum. Coba Rimba dibaca ini. Piramida ekologi menggambarkan bentuk piramida dengan ujung yang semakin meruncing akibat semakin sedikitnya jumlah konsumen puncak. Mas, ini kemampuan atau kompetensi ya. Ambil selesai. Kemampuan, kompetensi antum semuanya ya untuk memahami literasi ini. Berarti besarkan lagi. Untuk memahami literasi ini. Nah. Terus Rimba, coba antum baca ini judul-judulnya dulu nih. Yang ini apa nih? Yang ini apa? Ini judulnya, Penurunan biomasa ya berarti. Iya. Ya. Yang kedua? Penurunan energi ya berarti. Iya. Kemudian yang ketiga ini? Penurunan ukuran populasi. Iya, populasi. Ya. Nah, jadi sebetulnya ini piramida yang disebut juga, kalau ini disebut piramida biomasa. Yang tengah ini piramida energi. Kemudian yang paling kanan disebut piramida populasi. Biasanya mulai dari sini, dari yang kanan ini. Ya. Coba antum perhatikan semuanya. Ya, antum perhatikan semuanya. Kita akan mulai dari piramida populasi. Ada dua kata berarti piramida dan populasi. Nah. Piramida apa? Ya, piramida adalah bentuk piramid seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya penggambaran tentang aliran energi, ya, tentang aliran energi. Nah, di dalam proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan, antum lihat di sini, misalnya ini produsen di sini, ya. Ini produsen. Ini jumlah, karena di sini adalah populasi, ya. Populasi. Di sini dibilang ada 1.500.000 produsen. Kalau misalnya sebut saja padi, berarti ada 1.500.000 batang padi. Gitulah ya, produsen. Berarti tanaman atau ya tumbuhan. Dimakan oleh tikus misalnya. Ini bunga apa tadi ya, sebut bunga atau padi lah. Dimakan oleh tikus tidak sebanyak 1.500.000. Ini habis ini segini ini. Oleh tikus hanya 200.000 saja. Ini 1 juta, ini 200.000. Ya, tikus hanya 200.000 nih. Ini 1 juta setengah. Habis nih oleh tikus 200.000 gitu. Sedangkan tikus 200.000 itu bisa habis oleh berapa ini? Berapa ini? 90.000. Ini 200.000. Ini 90.000 hampir setengahnya ya. Nah, yang oke. Dah. Terus yang pemuncak
digeser, harus diinikan dulu. Nah, yang pemuncak ini. Ini kok nggak ada jumlahnya di sini ya? Ini mana jumlahnya nih? Ini sayang nih nggak ada jumlahnya nih. Harusnya ada jumlahnya juga. Kalau satu tidak mungkin ya. Ini satu nggak mungkin ya. Oke ya. Ini kurang jelas nih ya. Nanti cari referensi lain. Ini kurang jelas. Kalau satu nggak mungkin. Nah jadi produsen dimakan oleh konsumen. Jadi semakin sedikit 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 ke atas. Ya semakin sedikit ke atas. Nah itu yang disebut ukuran apa nama itu piramida populasi. Kemudian piramida biomasa. Apa itu biomasa? Ada yang menemukan nggak referensi biomasa, arti biomasa? Ada yang menemukan nggak arti biomasa? Coba cari di referensi di buku atau di internet. Apa itu biomasa? Biomasa. Ini masa. Ini bio. Ada dua kata sebetulnya ini. Bio makhluk hidup. Masa apa masa? Ada yang menemukan? Satu. Dua. Amelia berarti. Apa? Total apa? Energi dari suatu organisme. Ulangi. Total energi dari suatu organisme berarti. Total energi. Kalau total energi itu di piramida energi, Amelia. Ini di piramida biomasa. Coba cari lagi referensinya. Pengertian biomasa. Bukan ke energi. Walaupun mungkin dikaitkan, tapi belum tetap berkaitan dengan energi semuanya. Tetap. Tropik ya. Dengan tropik itu energi. Produsen banyak, tapi terus ke atas makin sedikit-sedikit. Padahal energinya tetap itu. Apakah? Oh, bukan tetap. Nah, jadi kemana energinya gitu? Gitu kan? Nah, kemana energi? Nah, itu nanti begini secara garis besarnya. Ada energinya yang berpindah dari tubuh itu menjadi makanan. Misalnya gini, kita makan, nah ya dalam kedokteran, itu kita makan berapa kalori? Nah, kalori itu kan panas juga kalori. Ini berapa kalori misalnya. Nah, makanan itu sekian kalori terus kita makan, apakah utuh di dalam tubuh kita? Tidak. Karena kalori itu ya, yang menjadi energi itu berubah juga dari tubuh kita menjadi teruapkan menjadi panas misalnya dengan kita bergerak. Jadi keluar. Jadi tidak tersimpan semuanya di dalam tubuh kita. Tergunakan, ada yang terbuang gitu kan, keluar. Ada yang dimanfaatkan sebagai energi. Ayo, kembali ke pertanyaannya, biomasa, apa maksudnya biomasa itu? Kalau energi nanti di energi. Sebentar aja lagi lah ya, barang-barang 5 menitan. 10 kita lihat. Oh, tadi jam 2, sekarang udah jam 3. Tapi ya, masih ada waktu. Halo, nggak ada yang jawab? Nggak ada yang biomasa gitu? Cari aja. Cari di buku atau cari di internet. Biomasa itu apa? Bionya jelas biologi, makhluk hidup. Masa di sini apa? Piramida biomasa. Kaitan dengan energi, ya. Tapi ini kita sedang
bicara piramida biomasa. Jangan, lambat itu. Ada yang kerja nih. Ya. Kalau obat dibicara terus menyampaikan namanya nyuapin antum dari SMA masa. Berarti sekarang nyuapin makan yang anak SD masih habis obat ini. Coba kalau obat nyuapin makan, ibaratnya seperti itu loh, nyuapin makan yang anak SMA. Waduh, malu dia pun kan. Anak SMA itu sudah mencari. Tapi ada yang memfasilitasi. Contohnya guru ini fasilitator. Misalnya abati sebut biomasa. Terus abati bilang, coba cari biomasa ini dari buku. Aduh, abati bukunya nggak ada. Salah siapa? Tentu nggak punya buku. Dan abati udah sampaikan. Bisa dibeli, bisa dipinjam ya di pustaka gitu. Harus ada buku. Belajar tanpa buku ya nggak usah jadi pelajar, sama dengan bohong. Oke, internet. Nah, mantap, manfaatkan internet. Sudah ada belum? Amelia Bati. Silakan Amelia. Berat kering total komponen biotik pada area tertentu pada suatu waktu Abati. Itu jawaban itu sudah tepat sekali. Cuma mungkin belum bisa dipahami oleh teman-temannya ya. Oke. Massa ini adalah berat. Oke. Massa ini adalah berapa massanya? Berapa beratnya? Ini berat, tapi berat yang mana? Berat kering gitu loh tadi ya, berat kering. Artinya apa kering itu? Ya di dihilangkan cairannya. Ya, gitu ya. Mana Amelia? Oke. Sekarang nah, Amelia berat badannya berapa? 46 berarti. 46. Nah, biomasa Amelia berapa biomasa? 46 berarti? Tidak. Karena kalau 46 ini Amelia di dalam tubuhnya masih ada air. Ya, airnya dalam bentuk darah, ya, dalam bentuk cairan-cairan yang lain, ya, darah, kemudian cairan apa namanya plasma, ya, plasma sel, ya, plasma sel, artinya plasma sel itu artinya plasma itu cairan-cairan yang ada di dalam sel, oke? Caranya gimana kalau ingin tahu biomasa Amelia? Gimana caranya kalau ingin tahu biomasa Amelia? Caranya gimana? Tadi Amelia bilang, nih ya berarti di sini nih udah bilang nih, lihat Amelia. Katanya berat kering. Jadi kalau begitu, kalau ingin tahu biomasa Amelia gimana caranya? Hah? Dihitung abadi. Iya, dihitungnya bagaimana caranya? Mana itu? Logikanya belum masuk nih, lihat-lihat. Biomasa itu tadi biologi makhluk hidup, masa di sini piramida biomasa adalah masa itu berat-beratnya berat. Alhamdulillah. Beratnya berat basah apa berat apa ini? Berat basah apa berat kering? Berat kering abadi. Seperti gabah basah, gabah kering.
Alhamdulillah. Kalau gabah kering diapain? Gabah itu padi. Diapain? Supaya kering diapain? Hah? Tiap hari makan nasi, si beras, si padinya diapain? Kalau ingin kering, diapakan? Dikeringkan berarti? Iya, dikeringkan dengan cara apa? Dijemur. Artinya apa maksudnya? Dikeluarkan cairannya. Jadi kalau ingin tahu berapa biomasa Amelia harus diapain? Hmm? Masa nggak nyambung? Harus diapain Amelianya? Kalau ingin tahu biomasa Amelia harus diapain Amelianya? Nih 46 nih. Hah? Yang lain bisa jawab nggak? Yang lain. Rimba, bisa bantu nggak? Masih konsentrasi nggak Rimba? Yang lain siapa? Intan ke siapa? Aduh, koplo abadi. Cepat ini 2 menit lagi habis. Siapa yang ngambil tisu? Halo? Siapa yang ngambil tisu? Tapi pun jadi flu nih. Jadi kena flu lagi. Nah, ini bagusnya daring kan, nggak akan terkena virus. Halo, ini udah 1-2 menit lagi. Berarti akan tutup dulu ya. Tapi jangan keluar dulu antum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Ya, tetapi jawab dulu yang tadi. Siapa yang mau jawab? Kalau ingin tahu biomasa Amelia yang 46 beratnya sekarang, Amelia harus diapain? Ayo jawab siapapun. Rimba, Intan loh, kemana nih? Nggak nyambung ininya. Ini abadi sedang nguji tentang kompetensi antum, ya, kemampuan apa kompetensi, kecakapan antum, kemampuan antum logika literasinya ini. Halo, Amelia harus diapain? Ya, nggak ada yang jawab. 1, 2, 3. Kan tadi biomasa itu berat kering. Jadi kalau ingin tahu biomasa Amelia berapa, 46. Dari 46 ini, ya Amelianya harus dikeringkan. Halo, Amelia mana Amelia? Iya, Bati. Amelia harus dikeringkan. Caranya gimana? Keluarkan darah, cairannya. Baru tahu. Begitu logikanya. Itu logika yang benar itu. Tapi apakah seperti itu kita ingin tahu sekarang? Tidak, dok. Caranya gimana? Caranya adalah lihat literatur bahwa manusia itu terdiri dari cairannya berapa persen. Gitu loh. Sebut 70%. Berarti biomasa Amelia itu adalah 30%. Gitu. 30, 3 kali 4, 6 berapa? Hah? 3 kali 4, 6 berapa? Hah? Terus 78 berarti. Hah? 20. Berapa? 138 berarti. Ah, betul. Enggak. 3 kali 6 2 ini 3 kali 4 12. 3 kali 6 18 ditambah 2. 20 enggak? 120 enggak? Salah ya, 12. Berapa? 3 kali 4 6 salah berarti.
Berapa 3 kali 4 6 kali 3 berapa? 12. Ah, berapa? Berapa 138 berarti. 138 berarti 13 lah ya. 0,8. Nah, lihat ini. Berat biomasa atau biomasa Amelia ini hanya 13,8 kg dari 46 kilo ini. Gitu ya. Sampai sini dulu ya. Ini log, ini apa ini? Numerasi. Ini angka, ini matematik. Antum harus memahami itu. Baik ya Ananda ya, sampai sini karena ini mau mati. Dan Nabati sudah tutup ya. Kita rasanya ingin ini, tunggu aja lah gini ya, kapan Abati pas kosong antum siap-siap sajalah ya. Oh nggak bisa Abati saya waktunya, ya nggak apa-apa, yang nggak bisa, yang bisa ikutan, tunggu di WA grup informasi dari Abati kapan Abati memberikan tambahan waktu, bila mana perlu, bila mana Abati anggap perlu tambahan nanti ya. Belajarnya gimana ya, gini aja nyantai dikit-dikit ya, dikit-dikit. Makasih kepada yang sudah hadir, ada Intan, ada Amelia, terutama Rimba, hebat Rimba. Dan hanya satu kayaknya laki-laki. Ini satu laki-laki. Ada Rahma tadi, oke ya. Siapa Intan sudah ya. Laki-lakinya hanya satu, masya Allah. Hebat Rimba, hebat. Ada pertanyaan enggak? Di detik-detik mau mati. Siapa tuh ada pertanyaan, silakan. Siang enggak ada pertanyaan, Siang? Detik-detik mau mati nih. Apa iya detik-detik mau mati nih? Tiga, enggak. Masih lama ini. 3:08. Matinya kan 40. Berapa? 45 menit berapa ya? Atau 40 menit? 40 menit ya? Oh iya, detik-detik. 39, 40. Ya, detik-detik mati. Halo? 1? 2? 3? Abati nunggu pertanyaan kalau ada. Setengah menit lagi. Rimba, halo Rimba. Sudah paham Abati. Ya, Rimba, Rimba. Iya Abati. Piramida, ada berapa macam tadi piramida? Ada 3 Abati. Ada 3 ya. Ya. Piramida apa aja? Ada piramida penurunan biomasa, ada piramida penurunan populasi, sama ada piramida penurunan ekologi kayaknya berarti. Bukan ekologi, energi. Oh, energi.